Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumia fis sama'i bi ahmad wa fil ardi bi abil qasimil mustafa muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa rohul alamina li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami ahli baitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mohon maaf untuk kendala teknis. Jadi ini menggunakan HP istri saya. Tadi dicoba untuk potret atau landscape, ternyata munculnya tetap potret. Dan entah bagaimana di browser saya yang biasa digunakan di laptop tidak dapat menampilkan siaran langsung. Jadi mohon maaf atas keterlambatan, kendala dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum wa rizqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas tentang makna imro'ah, ba'al, dan zauj atau zaujah. Ada imro'ah, istri, ba'al, suami, dan zauj, pasangan. Tetapi Al-Quran juga memiliki satu kosakata lagi untuk istri ini. Satu kosakata lagi yang digunakan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya tetap menjadi istri. Nah, kata itu adalah sahibah. Jadi, selain imro'ah, selain zaujah, ada kata sahibah yang digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada pasangan kita di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 12. Atau dalam surat Abasa wa Tawalla surat ke-80 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya dalam surat Al-Ma'arij Yaumal mujrimu law yaftadi min adhabi yauma idzin bibani yaumi idzin bibani. Orang kafir itu ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Lalu wasahibatihi wa akhi, dan dari istrinya dan saudaranya. Nah, istri menggunakan bahasa Arabnya sahibah. Sahibah dari akar kata menyertai, sahabat. Para sahabat itu dekat dengan kita, kita sebut sahabat, menyertai kita. Jadi wa sahibatihi wa akhi, istrinya dan saudaranya. Dalam surat Abasa wa Tawalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca misalnya dari ayat ke-34. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu, hari kiamat, pada hari itu larilah seseorang dari saudaranya. Jadi ketika datang hari kiamat itu sudah tidak memperhatikan lagi, tidak mempedulikan lagi siapa yang jadi saudara kita dan lain sebagainya. Artinya masing-masing orang menyelamatkan dirinya masing-masing.
dalam lanjutan ayatnya itu ayat ke-37, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi mereka lari dari saudaranya, lari dari wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya. Begitu datang as-sokhoh itu yang dirujuk pada hari kiamat, begitu datang tiupan sangkakala itu, seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya dan dari ayahnya. Ini kadang-kadang Al-Quran ya bisa kita maknai dalam perspektif daqiqul Quran, urut-urutan, mungkin kedekatan. Jadi yang pertama kita lari dari saudara kita. Yauma, selain tentu berirama, bersajak, puitis, indah, tapi juga ada makna batiniah di dalamnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dan dari sahibahnya dan anak-anaknya. Nah, sahibah istri. Dan ini khusus mungkin dalam konteks ini ditujukan pada perempuan, tetapi juga sebetulnya bermakna yang sama. Kebetulan kalau perempuan menggunakan ta' marbutoh seperti zauj dan zaujah. Lalu kalau mudzakkar dari sahibah adalah sahib. Jadi Al-Quran buat perempuan itu ada kata imro'ah, ada kata zaujah, dan ada kata sahibah. Bagi laki-laki ya ada kata ba'al, ada kata zauj. Padanan sahibah adalah sahib. Sahib dan sahibah artinya yang menyertai, yang mendampingi, sahabat kita. Tetapi kedua ini digunakan, sekali lagi, kalau imro'ah tadi pada pertemuan sebelumnya kita bahas, yang menunjukkan ada kendala, ada masalah di antara suami dan istri itu. Kemudian zauj adalah gelaran bagi ia yang menjadi pasangan sejati. Nah, tetapi ada satu gelaran berikutnya, yaitu sahibah. Ketika sudah dipastikan bahwa istri kita, suami kita itu tidak menjadi zauj kita, tidak menjadi pasangan kita. Jadi suami istri bisa tidak berpasangan di hari akhir nanti. Suami istri bukan pasangan yang sejati, bukan pasangan yang abadi. Sehingga kita berada pada persimpangan, pada pertigaan dari imro'ah dan ba'al ini, dari suami dan istri ini, apakah menuju zauj, akan kita bawa hubungan kebersamaan kita di dunia itu, atau menuju sahib atau sahibah. Dari suami istri di dunia itu ada zauj, zaujah, sahib, sahibah. Karena kedua konteks ayat ini mengisahkan itu bercerita tentang suami dan istri yang lari dari pasangan satu sama lain. Contoh sederhananya saja, itu kan sokoh teriakan sangkakala. Begini aja kalau misalnya terjadi gempa bumi begitu, lalu bumi kita berguncang dan kita lari, kita tidak ingat pasangan kita. Nah, itu sudah dalam tanda petik kiamat kecil, letihan kecil bahwa memang bukan suami istri yang sejati. Lari menyelamatkan diri duluan, itu bukan suami istri yang sejati. Seperti ayat Al-Quran sampaikan, lupa kepada lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Di Twitter kemarin ada postingan dari Habib Hussein Ja'far.
Beliau menyebut, beliau posting satu video, ini kiamat kecil bagi seorang suami. Jadi ada suami yang tidak, yang ada video suami yang iseng menggunakan mesin pencukur atau apa begitu mesin, dan ternyata mengenai, entah disengaja atau tidak, namanya kan media sosial banyak konten creator dan sebagainya. Tapi pesannya yang kita ambil, jadi dia mencukur habis alis istrinya, satu alis istrinya. Nah, kata Habib Hussein, itu kiamat kecil. Ini sehubungan dengan katanya umat di prank, kiamat tidak jadi tanggal 15 bulan suci Ramadan dan sebagainya lah. Padahal ada kiamat-kiamat kecil. Nah, suami mencukur alis istrinya disebut kiamat kecil. Yang menarik di kolom komentarnya, hampir semua mungkin diisi oleh bapak-bapak, dan hampir jadi dalam berbagai postingan dengan waktu yang terpisah, tidak menjawab satu sama lain, ada benang merah yang sama. Mohon dikoreksi oleh ibu-ibu kalau keliru. Jadi kiamat kecil bagi suami katanya di postingan itu adalah kalau suami lupa tidak mengembalikan tupperware istri. Gitu katanya. Ya kalau benar, ya begitulah ukuran kiamat kecil. Diukur dari tupperware. Hati-hati bawa tupperware istri kalau tidak pulang, ditanyain terus, katanya gitu. Tuh rame di kolom bapak-bapak yang berbagi pengalaman karena mereka lupa mengembalikan tupperware istri. Nah, ini kiamat kecil. Jadi kita bisa mengukur kiamat kecil itu. Ada sesuatu, lari. Ya, memang di hari kiamat nanti, lari. Kalau tidak ada kebersamaan yang kuat di dunia, diberi goncangan kecil, gempa bumi saja. Maksud saya bukan gempa bumi itu kecil. Maksud saya diberi goncangan apapun, tiba-tiba lantai yang kita pijak bergetar. Atau ada satu peristiwa, lari itu, meninggalkan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi ada istilah berikutnya, yaitu sahibah. Nah, ketika Al-Quran mengisahkan makna sahibah ini, pada satu sisi semua kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kembali itu sendiri atau bersama. Nah, misalnya dalam surat Maryam surat 19 ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullun atina yaumal qiyamati farda. Sebetulnya kita itu kembali itu nanti bisa sama-sama dengan keluarga dan orang yang kita cintai, atau kita kembali itu sendiri. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Surat laqad ahsahum wa'addahum adda. Nah, kemudian ayat ke-95-nya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu farda, dengan sendiri-sendiri. Jadi apakah setiap kita ini each man or women for him and herself? Saya yang mengurusi nasib saya sendiri, istri saya mengurusi nasibnya sendiri, dan lain sebagainya. Hari kiamat itu datang sendiri-sendiri. Jadi apakah amalan juga amalan sendiri-sendiri? Nah, ayat Al-Quran mengisahkan kita akan datang sendiri-sendiri itu. Sebelum ke situ, di dalam Al-Quran juga misalnya Allah SWT mengingatkan kata sahib itu. Dan banyak digunakan dalam berbagai bentuknya, cukup banyak. Ada ashabun nar, ashabul jannah, menggunakan kata yang sama. Suhbah, sahib, itu menyertai. Tetapi selain ashabul jannah, ashabul kahfi, ketika dia digunakan dalam bentuk yang kata kerja, itu selalu menunjukkan ada masalah. Misalnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam ayat yang mengisahkan ketika orang kita wajib berkhidmat pada orang tua,
Tapi kalau orang tua meminta kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-15, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sekiranya keduanya mengupayakan kamu, memaksa kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kau tidak ada ilmu untuk itu, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tua itu. Mafhum mukhalafahnya menurut pemaknaan, selain perintah menyekutukan kepada Allah taala, perintah yang lainnya itu wajib ditaati. Karena fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Artinya dalam yang lain wajib taat begitu. Kecuali kalau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tidak taat pada orang tua itu karena mereka mengajak pada sesuatu yang dekat dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu perintah Al-Qur'an wasahibhuma, dan sahabati mereka berdua, sertai mereka berdua. Lihat, ada kata setelahnya fid dunya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, sertai mereka di dunia dengan penyertaan yang sangat baik. Fid dunya, jadi seakan-akan kalau orang tua menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan itu memang sebatas kebersamaan di dunia. Sahibhuma fid dunya ma'rufa, demikian pula istri disebut sahibah. Jadi ia hanya menyertai kita, suami istri hanya menyertai kita di dunia, itu disebut sahib dan sahibah. Dan itulah yang akan datang, atina kullun, semuanya akan datang pada hari kiamat itu farda, dalam keadaan sendiri-sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang sahibah ini, misalnya dalam ayat yang lain, ketika ada dua orang berada di dalam gua, lalu yang satu berkata kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di situ menunjukkan ketiadaan kebersamaan. Jadi yang satu berkata kepada sahabatnya, jadi kepada yang menyertainya, janganlah sedih, jangan takut, Tuhan bersama kami, Tuhan bersama kita. Dalam kisah ketika baginda Nabi SAW hijrah dan dikejar oleh orang-orang Quraisy sampai ke dekat pintu gua, dan ada rasa ketakutan dalam kebersamaan bersama baginda Nabi SAW, ada rasa kekhawatiran, kesedihan. Sekali lagi, dalam kebersamaan dengan baginda Nabi, dan itu digunakan kata sahib. Idh yaqulu li sahibihi. Atau dalam kisah Nabiullah Yusuf AS, ya sahibai sijni, wahai sahabat-sahabat sepenjara denganku, yang menyertaiku dalam penjara ini. Nah, sahibah adalah yang menyertai, seperti anak yang menyertai orang tuanya walaupun beda keyakinan tadi, mengajak antusyrika bima laysa laka bihi ilmun, seperti sahib yang takut dan khawatir bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti sahib yang berada satu penjara bersama Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam. Kebersamaan itu sesaat. Anak tadi fid dunia, hanya di dunia saja. Sahib tadi hanya selama di dalam gua saja. Lalu sahib bayi sijni hanya selama berada di dalam penjara saja. Nah, sebelum kita lanjutkan, biasanya sering dikatakan bahwa tiga hal ada di tangan Tuhan, tiga hal ada dalam genggaman Tuhan, diatur Tuhan. Satu, jodoh. Dua, rezeki.
3 kematian. Padahal sebetulnya semua ada di tangan Tuhan. Segalanya itu ada di tangan Tuhan. Kemarin Puak Mustamin misalnya bertanya tentang hadis 3 anak perempuan. Dan sama seperti amal jariah itu waladun soleh yad'ulahu, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi, dan bagaimana kalau ayah soleh, ibu soleh, orang tua soleh, paman soleh, sahabat soleh, kakek soleh, tetangga soleh, apakah itu tidak sampai doanya? Karena yang sampai itu hanya doa waladun soleh, begitu. Jadi keadilan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi semuanya, gitu. Baik ya, laki, perempuan, baik anak maupun orang tua, keluarga, kakek, nenek, dalam waladun soleh yad'ulahu, kuncinya ada pada soleh dalam mendidik. Dalam riwayat kemarin tuh kuncinya ada pada kesabaran. Nah, 3 hal berada di tangan Tuhan. Padahal sebetulnya semuanya berkaitan, karena begitu disebut rezeki berada di tangan Tuhan, ya semuanya rezeki. Jodoh, tak berjodoh juga rezeki Tuhan. Bagi para perindu mati yang disebut di jalan Tuhan, mati yang disebut di tangan Tuhan, kematian juga di jalan Tuhan itu rezeki juga. Jadi semuanya juga satu, semuanya rezeki. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam versinya sedikit berbeda. Dari seingat saya dari Imam Bakir alaihi wasallam, tapi perlu dirujuk lebih jauh. Ada 8 hal di tangan Tuhan itu. Hidup dan mati. Sehat dan sakit. Fakir dan kaya. Tidur dan terjaga. Jadi praktis tidak meliputi satu hal pun. Kalau misalnya jodoh, rezeki, kematian, barangkali ada banyak hal lain yang mungkin tidak secara khusus bisa dimasukkan. Tapi ini dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, yang di tangan Tuhan itu 8. Hidup dan mati, sehat dan sakit, fakir dan kaya, tidur dan terjaga. Gitu. Nah, prinsipnya sama, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitan pembahasan ini dengan pertanyaan, apakah jodoh itu memang sudah ditentukan dari sananya? Begitu, saya dan istri saya sudah ditentukan sejak sebelumnya, atau bagaimana sebetulnya konsep jodoh dan takdir ini? Begitu, jadi sering orang bertanya dalam hal ini, ya kalau semuanya di tangan Tuhan itu sudah ditentukan sejak sebelumnya atau bagaimana gitu. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu indah, selalu adil, selalu sempurna. Keadilan dan kesempurnaan ini nanti, misalnya kalau saya ditentukan sejak dahulu sudah jadi laki-laki, nanti ada hak-hak dan kewajiban yang berbeda, seperti pernah kita bahas tentang warisan, tentang kesaksian dan lain sebagainya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat An-Nisa ayat 124, barang siapa mengerjakan amal soleh min dzakarin au unta, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini nih, ayat ini sering jadi ini satu pembahasan khusus sebetulnya. Lanuhyiyannahum hayatan thayyibah, ini kunci yang sering dijadikan dalam tujuan hidup seorang mukmin. Kalau di Iran bahkan itu dijadikan fondasi dasar kurikulum. Kurikulum itu supaya manusia, supaya seorang murid punya hayatan thayyibah.
Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah. Apa makna hayatan tayyibah? Lanuhyiyannahum hayatan tayyibah. Kami akan berikan kepadanya hidup yang baik. Nah, prinsipnya ada keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita, laki-laki dan perempuan. Apakah adil juga? Ini kaitannya dengan berdasarkan semua ayat tadi itu, Tuhan adil, mau dia laki-laki, perempuan, beriman, beramal soleh, sama. Tetapi apakah kemudian menikah itu kita kategorikan ke dalam rezeki? Karena dengan menikah, dalam banyak riwayat, amal kita dilipat gandakan. Bahkan ada riwayat menyampaikan, man tazawwaja faqad istakmala nisfadini falyattaqillahi fi nisfil baqi. Barang siapa menikah, ia sudah menyempurnakan setengah dari agamanya. Bayangkan, setengah dari agama. Falyattaqillahi fi nisfil baqi. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala pada setengah sisanya. Jadi yang menikah dapat rezeki pahala berlipat ganda. Lalu bagaimana dengan yang belum berkesempatan menikah? Apakah hitungannya sama? Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang menikah dan tidak menikah juga bisa jadi bukan karena pilihan. Misalnya ada orang-orang tertentu yang pada pundaknya kewajiban untuk mencari nafkah, misalnya dia menghidupi katakan adik-adiknya dan lain sebagainya lah, sehingga dia memilih untuk tidak. Misalnya, artinya ada yang juga karena pilihan, selain apakah yang karena keterpaksaan juga rezeki dari Tuhan, tidak menikah karena keterpaksaan misalnya dan lain sebagainya. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang yang menikah itu, dulu di sekolah kami ada Ustadz Tamim, pengajar tahfiz, yang masuk ke kelas dan menyampaikan pada anak-anak, satu tambah satu berapa? Anak-anak menjawab dua. Kata beliau, satu tambah satu itu 27. Karena satu orang imam dan satu makmum, pahala salatnya 27 derajat. Saya tunggu beliau keluar dari kelas. Itu beliau keluar dari kelas, saya jawab, Ustadz keliru. Satu tambah satu itu bukan 27, tapi 70. Mengapa? Karena satu rakaat sholat orang yang menikah dihitung 70 derajat orang yang belum menikah. Kebetulan waktu itu beliau belum menikah, jadi sekaligus mengingatkan beliau juga. Nah, jadi rezeki itu bagaimana? Bagi yang menikah pahala berlipat ganda, dan bagi yang belum misalnya nilai sholatnya 1:70. Nah, semua pahala itu diperoleh ketika kita mengarahkan biduk rumah tangga, biduk keluarga, biduk kehidupan berpasangan itu pada zauj dan zaujah. Sedangkan bila mengarah pada sahibah, tanggung jawabnya justru lebih berat lagi. Pada sahib yang hanya sekedar menyertai saja di dunia ini. Ini mohon izin karena saya menggunakan HP, saya tidak tahu sudah berapa lama. Kemudian juga kolom-kolom kalau ada pertanyaan dari ibu dan bapak, dipersilakan ya. Nah, ya, semua hubungan suami istri itu dengan kata sahib dan sahibah, sebetulnya semua hubungan suami istri itu akan berakhir. Apakah kita menikah itu ijab dan kabul itu sehidup semati? Tidak ternyata. Jadi sejak awal itu tidak ada hubungan, tidak ada dalam tanda petik. Di sana itu kita masih suami istri.
jelas sekali. Karena ijab kabul hanya bertahan selama kita di dunia. Begitu kita meninggal dunia, siapapun di antara kita, istri boleh menikah lagi, suami juga boleh menikah lagi. Ijab kabul itu berakhir dengan kematian. Walaupun dia memilih tidak menikah, seorang yang sudah yang ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, memilih tidak menikah, dia tetap akan menyebut ini istri saya. Tetapi secara hubungan ijab kabul sebetulnya sudah selesai dengan kematian. Sebagaimana perceraian menyelesaikan ijab kabul, kematian juga menyelesaikan ijab kabul. Sehingga sebetulnya selama ini suami istri itu memang hanya sekedar sohib dan sohibah saja, hanya menyertai saja, sekedar menemani saja. Pada kedua ayat yang tadi saya sampaikan, yauma yafurul mar'u min akhihi, kemudian dalam surat Abasa dan dalam surat Al-Ma'arij, pada kedua ayat di atas, meski terjemahan Indonesia tetap menggunakan kata istri, pilihan bahasa dalam Al-Quran adalah sohibah. Ia yang hanya pernah menyertai kebersamaan kita di dunia saja. Mungkin sekian puluh tahun hanya menyertai kebersamaan kita di dunia saja. Wa sahib humanya itu fid dunya. Sahib itu hanya di dunia saja. Jadi dari imro'ah ada pilihan menuju sahibah atau zaujah. Yang manakah saudara yang akan jadi jalan kita, jalan diri dan pasangan kita, menuju sahibah atau zaujah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau HP saya pindahkan, bergerak juga layarnya ya. Karena ya kalau ada pertanyaan saya belum dapat melihat ya. Atau izin saya pindahkan barangkali. Terima kasih atas semua doa yang dipanjatkan. Kita sama-sama saling doa. Sekali lagi saya tidak tahu apakah ada pertanyaan atau tidak ya. Yang saya tahu hanya ibu dan bapak wave-wave saja begitu. Baik, dari YouTube. Nah ini mudah-mudahan ya. Oh sebentar kalau ya. Ya, apakah ijab dan kabul itu ya? Di mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam harus berbahasa Arab. Dan bagaimana kalau dulu sudah menikah pakai bahasa Indonesia? Apakah harus mengulang lagi ijab dan kabul dalam bahasa Arab? Terima kasih. Satu, kaidah umum. Hukum hanya mengikat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, hukum itu tidak mengikat. Jelas itu kaidahnya secara akliyah juga. Hukum hanya mengikat bagi yang tahu. Jadi kalau kita ketika menikah dahulu ijab kabulnya bahasa Indonesia, itu sah dan tidak perlu diulang. Tapi kalau mau mengulang tidak masalah, silahkan. Mau mengambil momentum kapan saja, mungkin hari jadi pernikahan dengan keluarga dan lain sebagainya, mau ijab kabul lagi silahkan. Tapi secara hukum sah saja. Maka dalam Ahlul Bait, mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam disyaratkan dalam bahasa Arab, bahasa Arab, karena ia bagian ibadah seperti sholat kita, lebih dari sekedar doa. Doa bisa dalam bahasa kita, tapi sholat harus dalam bahasa Arab. Sholat itu ibadah. Dan ini pernikahan yang istakmala nisfa dinih, menyempurnakan setengah dari agama.
Bayangkan, sholat pakai bahasa Arab. Niat, doa lain bisa bahasa bahasa kita. Tapi sholat itu harus bahasa Arab. Nah, menikah dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalatu wassalam juga dalam bahasa Arab. Tapi kalau dulu belum, tetap sah. Karena hukum hanya mengikat bagi yang tahu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Puak Mustaming ya. Jika akad selesai dengan kematian atau talak, maka tidak ada jaminan bahwa suami dan istri akan bersama di akhirat kelak. Demikian Puak yang jadi topik kita pada hari ini, tidak ada jaminan suami dan istri akan bersama di akhirat nanti. Lalu gimana caranya supaya bisa bersama di akhirat nanti? Ya, satu, tunggu kajiannya sampai selesai. Dua, baca bukunya. Nah, bagaimana dengan kebersamaan anak dan orang tua? Apakah, sebentar saya klik dulu. Apakah tidak bisa simor ini ya. Nah, apakah mereka tidak ada jaminan kebersamaan juga di akhirat? Apa syaratnya? Akhirat itu kita semua lari kok. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Jangan diibaratkan larinya lari fisik saja. Olahraga larinya itu Al-Quran mengisahkan satu ayat lari. Tentu maknanya dalam sekali. Bukan hanya lari itu, sekali lagi kita ibaratkan lari fisik. Lari kabur, tidak. Tapi menjauhkan diri. Artinya tidak ada kebersamaan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, lari dari saudaranya itu. Jauh-jauhan dari saudaranya. Bayangannya bukan hanya lari fisik sekali lagi, tapi lari menjauhkan diri, lari tidak ingin dinisbatkan sebagai saudara dia, lari tidak ingin dikenal sebagai anak fulan wa fulanah, sebagai istri dari fulanah, sebagai istri dari fulan, sebagai suami dari fulanah, sebagai ayah dari fulan wa fulanah. Nah, lari bahkan anak dari orang tuanya. Lalu apa jaminan kebersamaan di akhirat nanti? Apa syarat-syaratnya? Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian. Ketika dipanggil udkhuluha antum wa azwajukum tuhbarun jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Di sini ada yang disebut dengan syafaat. Di sini makna 72 bidadari itu menemukan perwujudannya. Nanti kita bahas ya Allah lebih jauh lagi. Terima kasih. Dari Bu Eva. Menjadi sahibah berarti tidak menjadi zaujah atau pasangan sampai akhir ya. Ya. Pilihan kita sekarang ini dari imro'ah dan ba'al, dari istri dan suami, ada dua jalan. Yang satu menuju sahibah, yang satu menuju zaujah. Pilihannya ada pada saudara, pada ibu dan bapak semua. Pasangan kita hanya sekedar menyertai di dunia, anak-anak kita hanya sekedar menyertai, atau bisa bersama di hari akhir nanti. Kendalinya ada di tangan ibu dan bapak semua. Pertanyaan berikutnya, mohon pencerahan, suami istri dunia sebagai sahibah, apakah di akhirat nanti kita disatukan dengan sahibah kita? Mengapa disebut sahibah? Karena kebersamaan hanya di dunia. Nanti di akhirat masing-masing kullun atina yaumal qiyamati farda. Tapi kalau biduk kehidupan itu diarahkan menuju zaujah, itu yang akan berpasangan. Jadi itu mengapa saya menyebut suami istri belum tentu pasangan sejati. Suami istri ada yang berakhir hanya dengan gelaran sahibah. Dia tidak menjadi zauj kita, tidak menjadi zaujah kita. Yang akan disatukan itu nanti adalah dengan zauj dan zaujah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Mohon informasi untuk mendapatkan buku terbaru, di mana memesannya di kolom chatting ini. Ya.
Terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang menyaksikan di berbagai belahan dunia ya. Mohon penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaan berikutnya. Dalam surat At-Tur ayat 21 sehubungan dengan kebersamaan suami istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami gabungkan anak cucu mereka dengan mereka, kami gabungkan alhaqna, jadi kami ikut sertakan. Itulah yang saya maknai dengan syafaat, yang dimaknai dengan kebersamaan, yang nanti akan digabungkan, disusulkan. Alhaqna itu artinya disusulkan, ditempelkan, digabungkan. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bisa menyusul kembali keluarga-keluarganya. Dan ayat ini menceritakannya anak-anaknya. Istri bagaimana? Suami bagaimana? Yang disebutkan dzurriyahnya. Tapi sekali lagi, satu kata disebut itu menunjuk untuk yang lain dengan penafsiran pada ayat-ayat yang lainnya. Yang digabungkan itu adalah abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ayah-ayah mereka, maksudnya moyang mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka, keturunan mereka. Syaratnya soleh dan sabar. Dalam ayat surat At-Tur 27 ini, yaitu beriman. Ayat sama dalam keimanan. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana supaya kita tetap bisa bersama itu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Bab berikutnya setelah sahibah dalam buku ini adalah tentang al-baqiyat as-salihat. Wal-baqiyatu salihatu khairul lakum. Al-baqiyat as-salihat jauh lebih baik bagi kalian. Nah, kita berkenalan dengan istilah hur, dengan istilah imro'ah, ba'al zaujah menuju kemudian diperantarai oleh sahibah, dan sampai pada al-baqiyatu salihat insyaallah esok hari. Apa amalan agar pasangan suami istri bisa tetap bersama di akhirat? Ya itu insyaallah esok hari ya. Sederhana sebetulnya amalannya itu, ibu dan bapak sama-sama tahu, yaitu menjadikan rumah kita surga kita. Baiti jannati, rumah itu surga sendiri. Bukan nanti di hari akhir, tapi di dunia ini juga. Jadi kalau di dunia kita sudah merasa rumah kita surga, insyaallah itu diantara ciri zaujah. Tapi kalau kita tidak merasa rumah sendiri adalah surga, ya itu berarti hanya menyertai, hanya sahib dan sahibah. Lebih jauh insyaallah kita bahas kemudian. Bikin penasaran ya, terima kasih. Supaya bertahan sampai 10 episode ya. Mohon izin, apakah di akhirat nanti kita mengenal pasangan kita waktu di dunia? Kalau ia zaujah, ya. Andai kata ternyata tidak menjadi zaujah, apakah tidak ada rasa cemburu karena pasangan kita di dunia sudah bersama orang lain? Di sini tentang akhirat ini perlu dibagi, ada alam barzakh dan ada alam akhirat, atau kemudian alam mahsyar, yaumul mahsyar, yaumul hisab, menyeberangi sirat, baru nanti sampai ke janji tentang surga. Jadi sebelum surga itu ada perjalanan panjang. Nah, di mana yang ditanyakan ini? Begitu. Tentang zauj dan zauja sahibahnya ini, ada yang pada fase alam barzah dan ada pada fase alam akhirat. Di alam barzah itu suami bisa bersedih. Ternyata istri saya menikah lagi. Gitu. Gimana?
tadinya mau jadi bidadari sehidup semati, ternyata menikah lagi. Suami itu tahu, ruh suami itu tahu. Bukan berarti ibu-ibu yang ditinggal suami lalu tidak boleh menikah lagi, tidak. Begitupun sebaliknya, kalau istri meninggal dunia, dia juga melihat suaminya itu menikah lagi. Bahkan mungkin belum 40 hari katanya sudah menikah lagi. Toh buat laki-laki itu suami istrinya masih ada juga, boleh menikah lagi. Tidak harus menunggu sampai masa berduka berkabung selesai. Tidak ada iddah buat laki-laki. Iddah itu hanya dikhususkan untuk perempuan. Nah itu di alam barzah ada kecemburuan itu. Tetapi besarnya haul di antara doa yang dianjurkan dibaca itu adalah, misalnya bisa dibaca pada, tapi ini bisa jadi ikhtilaf karena salat sunnah atau fardu dalam masa berbait alaihi wasallam, ada bacaan doa Rabbana hawin alaina sakaratil maut wa ahwalal barzakh wa yaumil qiyamah, dibaca pada waktu ruku terakhir setelah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, ringankan bagi kami sakaratul maut kami dan guncangan atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi, dan beratnya guncangan perjalanan di alam barzakh itu dan hari kiamat. Nah, karena ada ahwal, ahwal itu bayangkan kalau sesuatu itu berubah-ubah, memporak-porandakan. Nah, itu mungkin bahasa yang tepat. Jadi bagi saya ahwal itu yang tadi saya terjemahkan beratnya yaumil beratnya alam barzah itu menjadi porak-porandanya alam barzah. Ya Allah, ringankan bagi kami sakaratul maut kami, porak-porandanya alam barzah. Nah, itu ahwalal barzah wa yaumil qiyamah, dan hari kiamat. Sehingga pada perjalanan di alam barzah itu kita tidak ingat anak-anak kita, ya firru, sekali lagi, lari. Tidak ingat orang tua kita, tidak ingat saudara kita, tidak ingat pasangan kita, karena porak-porandanya alam barzah. Berat sekali sebetulnya. Nah, tapi ada etape-etape peristirahatan. Ada fase-fase tertentu ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menengok kembali ke dunia, melihat kembali keluarga kita. Di situ ada perasaan itu tadi, kecewa dan lain sebagainya ya, atau ruh itu sakit dan seterusnya. Dan itu ada yang menyebutkan, misalnya melihat Imam Ja'far alaihissalam, etapa itu diberikan tergantung amalan. Ada yang bisa mengunjungi keluarganya itu setiap hari dunia ini, ada yang bisa mengunjungi setahun itu hanya diberi kesempatan sekali, bayangkan, tergantung amalan. Ada yang bisa tiap hari, ada yang bisa sekali saja setahun, ada yang bisa 6 bulan sekali. Tapi umumnya itu, yang paling umum itu misalnya seperti malam Jumat. Dari Kamis Maghrib, dari Maghrib hari Kamis sampai Jumat sore, itu waktu ruh diizinkan untuk melihat kita. Terlepas dari perhitungan di alam barzahnya sekali lagi ya. Dan kalau satu malam Jumat lewat tanpa kita mendoakan almarhumin, itu mendatangkan kekecewaan bagi almarhumin. Dia sudah lupa kita, sudah sibuk bersama pasangannya yang baru. Izin bertanya dari Zarangi. Karena istri hanya menyertai suami, bagaimana yang seharusnya dilakukan suami patuh pada istri atau istri taat sepenuhnya pada suami? Bagaimana dengan suami-suami takut istri? Ini sebentar, Simor, klik, klik. Bagaimana dengan suami-suami takut istri? Bagus. Jadi kalau ada sebutan apa, ikatan suami takut istri, ikatan istri takut suami, di ada anekdot di alam barzakh, semua manusia dikumpulkan, laki-laki dikumpulkan, lalu terdengar suara laki-laki yang takut sama istrinya berdiri sebelah kiri, laki-laki yang tidak takut sama istrinya berdiri sebelah kanan. Dan ternyata triliunan laki-laki itu semua berdiri di sebelah kiri. Jadi semuanya takut pada istrinya, kecuali satu orang saja.
terdengar suara lagi, "Hei kalian semuanya, lihat yang satu orang itu, belajarlah dari satu orang itu, dia tidak takut sama istrinya." Lalu suara itu bertanya sama yang satu orang itu, "Kenapa kamu berdiri di sini?" Dia menjawab dengan kalimat singkat, "Tidak tahu, istri saya yang nyuruh saya di sini." Gitu katanya. Jadi intinya semua suami takut istri. Tapi sebetulnya yang benar adalah takut pada pertanggungjawaban akan istri itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut pada pertanggungjawaban karena istri adalah wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada. Saya bahas juga ada di buku ini. Jadi apa yang saya lakukan, suami patuh pada istri atau istri taat pada suami, itu ada pada bagian 40 hadis terkait hubungan suami istri, keluarga dan lain sebagainya. Ya, demikian. Pas pertanyaan berikutnya, pasangan tidak berarti dengan lawan jenis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut pasangan juga. Apakah itu berarti di akhirat nanti kita akan berpasangan dengan siapa saja dan seperti apakah misal dan seperti maaf tadi dan seperti apa syaratnya? Apakah misal yang sesama pecinta berpasangan dengan para pecinta dan para pembenci dengan sesama pembenci? Ya, ini sebetulnya setelah Al-Baqiyatus Shalihah, besok kalau kita akan membahas kata berikutnya dalam Al-Quran, yaitu azwaj. Jadi ternyata pasangan, zauj itu sudah pasangan kan, suami istri, zauj dan zaujah. Tapi Al-Quran juga menggunakan bentuk jamak, azwaj, pasangan itu banyak. Nah pertanyaan Bu Neneng Dewi ini insya Allah nanti dibahas pada bagian azwaj, jadi dua hari lagi. Besok Al-Baqiyatus Shalihat, dan untuk besok mohon izin pemberitahuan insya Allah di kajian kita ini ba'da zuhur ya, untuk besok. Nanti ada pengumuman mungkin setengah satu barangkali waktu Indonesia bagian sekitaran rumah kami. Nah itu dibahas pada makna azwaj. Karena misalnya dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memisahkan ada azwaj khusus. Yang satu wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Satu lagi wa ashabus syimal, ma ashabus syimal. Selain ada kelompok kanan dan kelompok kiri, ternyata ada kelompok lainnya, yaitu wassabiqun as-sabiqun, yang terdahulu dan terdahulu. Itu disebutnya azwaj. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian itu menjadi azwaj yang tiga. Nah, jadi pasangan memang tidak hanya berarti dengan istri saja, tidak dengan suami saja. Itu sebetulnya kalau disebut tesis, walaupun bukan tesis, tapi itu sebetulnya ide pokok buku ini. Ide pokok buku ini adalah azwaj. Pertanyaan berikutnya, yang diperlukan oleh almarhumin doa anak yang soleh, gak ada doa pasangan, gimana penjelasannya? Ya itu tadi, jadi pasangan itu atau yang dimaksudkan bukan anaknya saja, tapi yang solehnya. Kalau kita hanya mengambil pengertian hadis itu lahiriah, tekstual, maaf, maka hanya doa anak soleh yang nyampe itu. Anak tidak soleh jelas tidak nyampe. Bapak soleh, jangankan pasangan, bapak soleh tidak disebut. Ibu soleh tidak disebut. Nenek soleh, kakek soleh, paman soleh, tetangga soleh, sahabat soleh, dan lain sebagainya tidak disebut. Mengapa? Supaya hadis baginda Nabi SAW itu nanti tidak seperti dulu ada iklan kendaraan, keluar seluruh anggota rumah tangga dari satu mobil. Kepanjangan nanti, anak soleh, ibu soleh, bapak soleh, kakek soleh. Intinya adalah solehnya. Termasuk di dalamnya pasangan yang soleh. Terima kasih yang mau pesan buku, Ibu Rika, salam hormat buat ibu bapak semua. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi dan mohon maaf untuk kendala teknis kali ini, mudah-mudahan bisa saya perbaiki. Entah bagaimana browsernya tiba-tiba tidak bisa menampilkan siaran langsung. Minta diupdate, sudah diupdate juga, masih tidak muncul kolom siaran langsungnya itu.
minta ganti browser katanya dengan browser lain juga sudah. Walhasil kalau memang belum bisa lewat laptop seperti biasa, nanti lewat HP lagi. Apakah sudah ada pengiriman untuk PO begitu? Sudah ada, tapi ada yang sudah dapat dan ada yang belum dikirim. Insya Allah hari ini ya. Mohon maaf ya, wah ibu dan bapak semua. Sekali lagi teriring doa di bulan suci Ramadan ini bagi almarhumin kita, bagi setiap orang yang punya hak atas diri kita, bagi para pejuang keselamatan di atas semuanya. Mari kita antarkan salam selawat kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah siadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardiyin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa silatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa syanilah lihadini hadiyatan lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ila yunib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan Bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Finish ya.